Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama gue Rizky. Di video kali ini gue mau unboxing lampu nih guys dari Candila. Dimana sebelumnya gue pernah unboxing juga dan pernah punya juga Candila ProRed View yang biasa. Nah ini versi terbarunya Candila ProRed Day and Night plus UFA dan UFB. UVA dan UVB. Bacain salah. Langsung aja kita buka guys. Jadi kalau yang sebelumnya Candila ProRed View itu gue beli ukuran 60 cm karena menyesuaikan akuarium gue yang dulu ya, cuma 60 cm. Nah yang sekarang ini gue beli ukuran 1 meter karena akuarium gue udah ganti ya ukuran 1 meter. Kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama ada knobnya nih buat apa suction ya, buat nempelin ke kaca. Terus lanjut ada adapternya nih, ada adapternya. Kita tarik nih. Gua keluarin dulu ya guys. Oke, ini dia. Jadi lampunya, ini ada adapternya dan ini lampu. Candila ProRed Day and Night. Ini dia guys lampunya. Kalau sebelumnya yang ProRed View itu ininya merah ya. Kalau ini gold atau krem gitu warnanya. Dan untuk yang 1 meter ini panjang lampunya cuman 92 cm guys. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita coba pasang ke akuarium gua guys. Oke guys, ini lampunya udah gua pasang ya. Gua pasangnya di depan sini, ditempel di depan. Langsung aja kita coba guys. Ini mode yang pertama ya. Katanya sih ini ada dua mode ya. Kita coba. Oke, ini mode yang pertama ya. Ini kalau mode yang pertama ini standar ya, kayak Candila ProRed View yang biasa. Jadi emang keikan warna merah tuh jadi lebih kontras ya, lebih jelas merahnya tuh lebih kelihatan pekat di mode pertama ini. Lanjut kita coba mode kedua nih. Dan kayaknya kalau yang mode ini mode day ya, atau mode siangnya. Nah sekarang kita mode malamnya nih guys, mode kedua. Oke, ini dia mode keduanya. Mode keduanya tuh lampunya kuning ya guys, dan wattnya tuh kecil banget, cuman yang 1 meter ini kalau mode malam ini cuman 4 watt. Jadi emang hemat banget, dan kalau buat di malam hari sih lumayan sih. Lanjut habis itu kita coba mode berikutnya yang semuanya nyala guys. Jadi yang mode pertama tadi sama yang mode kedua ini. Ya, ini dia mode ketiganya ya. Jadi sebenarnya ada 3 mode. Yang satu modenya itu semua lampunya nyala. Jadi yang mode pertama dan mode keduanya tuh nyala semua. Sebagai informasi aja, untuk perubahan modenya itu
Jadi kalian harus matiin lampunya dulu, terus nyalain lagi, baru dia ganti mode. Gitu guys. Dan menurut gua hasilnya oke sih. Ke ikan, apalagi ikan-ikan RW ya, red white kayak yang gua punya ini, warna merahnya tuh enak banget dilihat, jadi lebih kontras ya. Terus dengan kalian pasang di depan ini, dia bisa nyorot semua ya. Ini sebagai contoh aja kalau akuarium kalian backgroundnya hitam juga kayak akuarium gua nih, jadi tampilannya bakal seperti ini nanti kalau kalian pakai juga di akuarium yang backgroundnya hitam. Gitu guys, jadi lumayan menurut gue recommended sih dengan harga yang cukup terjangkau ya, ketimbang apa lampu-lampu view red yang lainnya gitu ya. Candela ini harganya cukup terjangkau dan pilihan ukurannya juga banyak, kalau nggak salah dari ukuran 40 cm ada sampai yang 2 meter ya, paling panjang itu 2 meter. Gitu guys. Kalau kalian lihat nih oranda gua yang short body kebalik-balik itu, bukan short body ya, short tail kebalik-balik. Kayaknya sih dia emang indikasi swim glider deh. Jadi berenangnya kayak gitu, enggak stabil. Tuh, kebalik-balik. Nah, nanti untuk apa soal swim glider ya, gua bakal bikin video khusus terpisah lainnya untuk membahas apa itu swim glider. Mungkin segitu aja guys, video unboxing dan sedikit review dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka ikan mas koki juga guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.